menyaksikan dimohon untuk ketertibannya agar pelaksanaan karnaval pada sore hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya kita terhibur dari berbagai pertunjukan dari karnaval ini. Dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar. Baiklah, selanjutnya kita akan saksikan bersama dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
Saat ini melakukan pendataan melalui
UT bisa menggunakan data tunggal. Kehadiran basis data untuk UMKM melalui sistem informasi data tunggal merupakan bagian penting proses pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karanganyar. Dengan paguyuban batik Gili Arum, salah satu UMKM dinamis terkenal yang berada di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Gili Layu, Kecamatan Magete. Batik Gili Layu bukan sekedar batik, namun juga sebuah mahakarya seni yang menggambarkan kekayaan tradisi, kearifan lokal, dan sejarah panjang dari tanah Jawa. Setiap motif terukir di kain memiliki cerita tersendiri. Inilah yang menjadi ciri khas batik Gili Layu dengan semboyan batik Gili Layu maju dan mendunia. Untuk selanjutnya mari kita beri aplaus yang meriah pertunjukan seni reog Ponorogo dari Biskup Trans Kabupaten Karanganyar. Dari pertanjikan reog Ponorogo dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar. Baiklah, selanjutnya kita akan saksikan bersama dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Untuk selanjutnya dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan mengusung tema pembangunan daerah melalui pilgub dan pilkada tahun 2023 dengan maskot Bawaslu Warsa dan Warsi, burung hantu menjadi maskot pengawal pemerintah salah satu simbol dari kelegaan. Simbol ini berdiri dan mencari dalam kegelapan, menangkap sinyal-sinyal dugaan pelanggaran pemilu, politik uang, kampanye di luar jadwal. Bawaslu Karanganyar selalu hadir dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, tetap mengajak masyarakat ikut berperan aktif berpartisipasi
mengawal proses demokrasi menuju pemilu yang bertanggung jawab dan bermartabat. Menjadikan masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam mengawal penyelenggaraan demokrasi guna berlangsungnya proses pemilihan berjalan dengan baik. Dengan jargon bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Thank you.
Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Trijaya Group. Baik, karena kita mengucapkan terima kasih pada Trijaya Group yang sudah menampilkan persembahan dari produk-produk unggulannya. Selanjutnya, berikutnya kepada Pak Desi, Pak Titi, silakan. Thank you.